Satu hari menjelang final Liga Tarkam Champions. Na 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 na. Cristiano Ronaldo mengkoordinir rekan timnya. Kita harus mempersiapkan diri untuk final besok. CR7 masih kapten dia. Betul, apalagi lawan kita adalah PSG di Maria. Ya, mereka akan menjadi lawan yang tangguh, Man Rooney. Kita harus keluarkan strategi terbaik kita, Van Persie. Tim Manchester United mempersiapkan diri untuk melawan PSG, Paris Saint-Germain. Sementara itu, kita sekarang ada di markas PSG pula nih, bro. Pemain PSG juga tengah bersiap untuk pertandingan final. Besok final melawan Manchester United, kita harus bersiap. Tentu, ini kesempatan PSG untuk jadi juara. Aku sangat yakin, kita pasti akan menang. Oh, Lord Ibra. Oke, ayo kita kalahkan mereka. Ada juga Bapak Buffon, bro ya. Kedua tim sangat antusias dalam menyambut final. Manchester United versus PSG. Siapa bro? Menurut kalian yang bakal menang nih bro? Kita tengok aja bro. Keesokan pagi. Oke udah besok bro. Keesokan paginya ini berarti hari pertandingan ini bro. Uco mau nonton Liga Tarkam Champions. Waduh, Uco mau nonton juga, gak mau ketinggalan ya. Saatnya berangkat mendukung tim kesayanganku. Tim kesayangan Uco dari bajunya berarti MU deh nih bro. Naik ke motor. Oke mas bro, Nancy bro, kembali lagi dalam channel apa bro? Channel kesayangan kita, Tukang Game. Dan kalian bro, aku mau main diom tentang Liga Tarkam Champions. Ini ku kasih tahu kalian bro ya, diom ini adalah diom high quality, bahkan super high quality. Keren banget tuh bro, diom high quality aja udah bagus, apalagi super high quality. Jadi rugi lah kalian nggak nengok bro. Rugi kalau kalian skip-skip video ini bro. Karena ini diom betul-betul high quality bro. Ini adalah diom impianku dari dulu bro. Gue sangat ingin memainkan diom seperti ini dari lama. Dan terima kasih untuk Firenza Usiha ya, yang udah buat diom ini bro. Ini diom impianku bro. Dimana apa diom bola itu benar-benar pertandingan bola bro. Ha? Kayak mana bro? Ha? Penasaran kalian kan? Cuma kayak kita cepat ke stadion. Nggak boleh telat nih. Gimana cok? Nggak boleh telat kita nih. Ucok pun ngebut, saking semangatnya mau menonton. Kali pun semangat kali menonton ini. Cepat-cepat, ngebut cok, ngebut. Beberapa menit kemudian. Oke bro, ini perjalanan. Bentar lagi nyampe nih. Ini berarti udah dekat banget stadion. Wah, itu stadionnya udah kelihatan. Mana? Oh, sana. Itu dia bro. Stadionnya bro, stadion Liga Tarkam Champions. Nah, itu dia udah ada lambang champion-championnya bro. Masuk ke parkiran. Mana bro, sana ada parkirannya bro. Ayo kita parkirkan dulu, cok. Kereta. Apa? Motor. Bahasa Jakarta. Kereta bahasa mana bro? Ya, bahasa Medan bro. Nanti kalau aku bawakan bahasa Medan kali pak ya. Kesana gak ngerti nanti kalian. Jadi bahasa Indonesia yang kita pakai ya. Tuh, Ucok udah sampai dia deh bro di stadion. Udah banyak aja supporter yang datang. Udah cepet Ucok datang, lebih banyak lagi yang datang. Langsung antri ah biar nggak ketinggalan. Nih cepet, nanti kehabisan tiket pula kita nih. Nggak bisa kita nonton, sayang. Ucok ikut mengantri menunggu stadion dibuka. Stadion masih tutup berarti. 15 menit kemudian pintu dibuka. Para penonton menyerbu masuk. Oke bro, ini part pertama ya bro. Semakin dekat kita dengan tontonan asik bro ya. Asik ya, keren-keren. Part 2 nya bro, keren sekali. Ya, yes. Kemudian, ya kita sudah ada dalam stadion bro. Bisa kita lihat juga ada si Ucok di bangku penonton. MU pasti menang hari ini. MU. Tim Manchester United memasuki lapangan. Iya, para pemain udah masuki lapangan bro. Disusul dengan tim PSG. MU, PSG. Inilah dia pertandingan yang kita tunggu-tunggu. Kata komentatornya bro. Benar sekali bung. MU versus PSG adalah final impian. Tim manakah yang akan menang? Mari kita saksikan bersama-sama. Prit. Pertandingan dimulai. Oke bro, sudah peluit kick off bro. Pertandingan berarti sudah dimulai bro. Ya, bola dibawa si Ronaldo bro. Ronaldo terus menggiring bola. Iya. Ini umpan, iya. Ronaldo memberi umpan kepada siapa itu bro? Di depan bro. Bola diumpan ke Rooney. Rooney memasuki area kotak penalti. Dan Rooney menendang bola. Ya, apa yang terjadi bro? Apakah ini gol atau tidak? Gol atau tidak? Iya. Dan gol!
gol semua supporter MU kesenangan bro. Gol, glory glory Man United. Glory glory Man United. Gawat, kita udah kebobolan di awal pertandingan. Wah, pening si Messi bro, udah kebobolan dia. Sebuah gol yang sangat indah dari Wayne Rooney. Dan itu terjadi pada menit-menit awal pertandingan. Baru mulai belum cetak gol MU ya. Para pemain PSG tadi sepertinya kurang siap bung, kurang konsentrasi mereka. Pertandingan kemudian dilanjutkan. Oke, seru sekali kan bro, udah kubilang bro. Ya, ada Lord Ibra bro, sama Lionel Messi tuh. Kali ini kita tidak boleh lengah. Selatan udah ngambo deh nih kayaknya. Betul, mari kita cetak skor. Wah, Messi sama Ibra berusaha mencetak gol bro. Prit, ya bola-bola ada di Ibrahimovic bro. Jelatan menggiring bola. Iya, Jelatan Ibrahimovic mau menggiring bola nih. Operan dari gua. Iya. Ibrahimovic mengumpan kepada siapa itu bro? Ari depan bro, umpan silang bro. Iya. Tendangan Messi. Oh, Messi. Gol. Yeah, akhirnya kita bisa cetak gol. PSG terbaik. Oh, Lionel Messi mencetak gol. Waduh, gawat. MU kebobolan satu gol juga. Wah, luar biasa. Gol balasan cepat dari PSG. Skor kembali imbang. 1-1. Satu sama, bro. Imbang kembali, bro. Skor, bro. Atmosfer pertandingan sepertinya makin memanas, semakin seru saja, bung. Benar sekali. Dan sulit menentukan siapa yang bakal menang ini, MU atau PSG. Ya, kedua tim bermain dengan sangat bagus ya. Oh, saling mencetak gol mereka. 45 menit berlalu. Peluit babak pertama berbunyi. Ya, udah habis babak pertama. Para pemain beristirahat sebentar menunggu babak kedua. Oke, babak pertama selesai bro. Kita tunggu babak kedua bro. Udah kegelangan bro, seru sekali bro. Pastinya dong, asik. Kita lanjutkan ya, duanya bro. 15 menit kemudian. Berarti sesi jeda waktu istirahat telah berakhir bro. Udah 15 menit berlalu. Kick off babak kedua segera dimulai. Waktu jeda istirahat babak pertama telah usai, ya kata komentator ya. Dan sebentar lagi babak kedua akan segera dimulai. Mari kita lihat siapa yang akan menang, siapa bro yang akan menang dan sekaligus menjadi juara bro, MU atau PSG. Kali ini kita harus benar-benar serius, kata si Arsepen. Betul, kita harus lebih unggul. Bersiaplah. Wah, Rooney juga udah semangat deh bro. Prit. Iya, Rooney mau bola bro. Rooney menggiring bola. Tiba-tiba, ya apa ini? Ya, wow, kena tackle sama Sir Graham bro. Sliding tackle. Wow, terjungkal si Rooney. Oh, kakiku. Waduh, kasar kali ini Sir Ramos bah. Wah, Ramos, apa-apa nih? Kartu merah kau. Wah, kasar kali men. Wah, mana ada? Tadi kan cuma kena bola ya. Iya. Kok ngaku dia udah jelas-jelas. Prit, kartu kuning. Oh, kartu kuning gua mau wasit Smackdown. Untung cuma kena kartu kuning. Padahal itu kartu merah loh. Rooney cedera dan MU kekurangan satu pemain. Yah, kurang satu pemain bro. Rooney tak bisa bangkit lagi dah. Mereka semua bingung. Bingung mereka semua nih, gimana nih? Waduh, kita kekurangan satu pemain. Gimana nih? Jika tidak ada pengganti, maka kita didiskualifikasi. Tenang kawan-kawan, aku punya ide. Hah, Di Maria punya ide deh bro. Ide apa tuh Di Maria? Coba aku bilang lu sama kami, apa ide kau itu? Hah? Kita cari aja pemain pengganti dari penonton. Ya pula. Wah boleh tuh, gak apa-apa. Yang penting ada pengganti. Betul. Hei kalian para penonton, ada yang bisa main bola gak? Hah, ada yang bisa kalian main bola? Main bola gak bisa do, kalau butumbu aku bisa. Ya, main bola tak bisa, butumbu bisa. Aku ya do, aku bisa. Wah, si Ucok menawarkan diri bro. Kamu bisa, siapa namamu? Hah, bisa kau main bola, siapa nama kau? Nama aku Ucok do, gini-gini aku sering nyetak gol waktu SMP. Wow, Ucok main bola waktu SMP. Baiklah, daripada gak ada sama sekali. Ayo Cok, masuk sini-sini. Ucok pun turun, menggantikan Rooney. Iya, substitusi yang terjadi bro. Ucok mereplace Rooney ya. Menggantikan si Rooney dia. Kemudian, si Ucok sudah turun lapangan deh bro. Kamu baju duluan ya Cok. Iya. Siap bro, serahkan padaku bro. Ucok pemain bola untuk SMP. Iya, play dimulai. Iya, bola digiring oleh Ucok. Maju. Ucok sudah masuk ke kotak penalti lawan bro. Dan apa yang terjadi bro? Ucok menendang bola dan ya, apakah ini gol atau tidak bro? Ya, out ya, out pula ya. Sayang sekali tendangan Ucok keluar target. Ya, out ya, kecewa penonton. Ya, kemudian, aduh sayang sekali peluang emas di depan lo.
Ingat ya, Cok, jangan maju sendiri kayak tadi. Kita ini tim. Oke, siap, bro. Iya, karena sepak bola adalah tentang kerjasama tim, bro. Bola goal kick ditendang oleh kiper PSG. Ya, berarti pertandingan dimulai lagi, bro, karena bola udah ditendang sama kiper PSG, Gianluigi Buffon, bro. Bola lalu diterima Zlatan Ibrahimovic. Ya, bola ada di Ibra, bro. Namun berhasil direbut oleh Ronaldo. Ronaldo berhasil merebut bola dari Ibra. Maju kotak penalti. Ya, si Ronaldo nyuruh Cok untuk masuk kotak penalti. Ya. Ini umpan Cok. Oh, si Ronaldo memberi umpan kepada si Usok, bro. Apakah si Usok bisa menerimanya dengan bagus, bro? Ya, apakah Usok langsung menendang ke arah gawang? Dan apakah ini gol atau tidak, bro? Gol atau tidak? Gol! Mantap, Cok. Kau berhasil mencetak gol. Yes. Eh, Ucok gitu loh. Wow, Ucok jogetnya merayakan selebrasi. Tak terasa, peluit akhir pertandingan berbunyi. Yuh, gua habis, bro. Udah habis berarti Manchester United menang dengan skor 2-1. Eh, hidup yang menang ya. Oh, dapat piala itu, bro. Ore, MU juara. MU pun jadi juara, bro. Si Ucok mendapatkan piala championnya. Glory Man United, ya. Juara Liga Tarkam Champions tahun ini adalah MU. Manchester United. MU juara berkat gol dari pemain jamur bernama Usok. Aduh, sakit semangatnya. Pecah suara. Kawan-kawan, yuk selebrasi ke lapangan. Oke, ore. Yeah. Ucok dan MU merayat kemenangan mereka, bro. Wow. Champion, my friend, we keep on fighting. Yes. Wah, keren sekali kan diamnya, bro. Wow. Ya, itulah tadi, bro. Diam kita, bro. Diam tentang apa, bro? Tentang Liga Tarkam Champions, di mana bisa kita lihat tadi MU berhasil mengalahkan PSG di final dengan skor 2-1 dan akhirnya MU lah yang menjadi juara Liga Tarkam Champions tahun ini, bro. Wow, suatu kehormatan, suatu kebahagiaan, sekaligus kebanggaan, bro, bisa memainkan Diom sekeren ini, bro. Wow, jadi gitu lah, bro. Kalau kalian suka, bisa di kalian like nih video ini, komen. Hah, apa kalian suka juga? Pasti suka lah, bro, ya. Parah kali kalau nggak suka dengan Diom sekeren ini, bro. Oke, jadi gitu ya, bro. Dan kututup ya dengan selebrasi dari si Ronaldo, bro. Hehehe. Bro, gila lu ya dia main kayak gini ya. Ciao, dadah.